Hari ini kita melaksanakan terima jabatan Kapolres, kemudian Kapolsek Jati dan Kapak Sunda. Itu merupakan mutasi merupakan hal biasa, rutinitas. Ya alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan lancar. Kemudian para pejabat yang baru juga secara kompeten menunjukkan diri. Kemudian para pejabat yang lama kami ucapkan terima kasih atas kinerjanya dan berbuat atas dedikasinya kepada pelaksanaan tugas di wilayah atau di Polres Jawa. Berapa personil dan hari ini? Kenapa? Berapa personil hari ini? Hari ini yang mutasi ada 5 personil. Dan ini ada pesan-pesan dan untuk pesan-pesannya yang pasti kami saya selaku Kapolres mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas atau dedikasi yang sudah ditunjukkan oleh pejabat baru yang berpindah dari Polres Jawa. Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru, walaupun ada juga yang wajah lama Kapolres Sunda naik jadi Kapolres. Saya berharap Polres Jawa semakin maju baik. Kemudian kita dapat memberikan pengabdian yang maksimal kepada masyarakat serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga Kaptimas di wilayah Blora dapat terjaga dengan aman dan tertib. Sebagai pejabat baru Kapolres, apa yang akan dilakukan ke depan dan saya akan melanjutkan program yang berdasarkan Pak Kapolres lama dan saya akan mendukung setiap kebijakan Bapak Kapolres. Posisi kami Wakapolres itu adalah membantu tugas-tugas Pak Kapolres. Jadi kami sebagai Wakapolres baru mohon dukungan rekan-rekan wartawan seluruh masyarakat Blora. Kami Polres Blora beserta Pak Kapolres akan siap menjadi pelayan masyarakat Blora. Terima kasih.